Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider. Setelah diperkenalkan Yamaha di Indonesia Motorcycle Show 2016 pada awal November lalu, akhirnya resmi keluar juga harga dari Yamaha Aerox 155 VVA. Kali ini sudah ada bersama kami varian S version dari Yamaha Aerox 155 VVA yang dibanderol Rp26,15 juta. Varian paling tinggi selain varian standar Rp21,85 juta dan R version Rp23,75 juta. Mari kita bedah bareng skutik global model yang diproduksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ini, terutama fitur canggih Smart Key System yang baru hadir di Indonesia pada kelas skutik di bawah Rp30 jutaan. Secara garis besar, Aerox 155 VVA ini tampak sebagai skutik baru. Sama sekali tidak ada bekas dari model Aerox 125 LC, desain bodinya baru dengan dimensi dan mesin yang lebih besar. Lihat saja ban yang lebih gendut, 110/80 ring 14 inci di depan dan 140/70 ring 14 inci di belakang. Bahkan lebih besar dari Yamaha NMAX yang pakai ring 13 inci. Padahal Aerox ini pakai basis mesin yang sama dengan NMAX. Komposisi silinder dan kapasitasnya sama persis, namun beda di setting mesin sehingga tenaganya 14,75 dk dan torsi 13,8 Nm sedikit lebih kecil dari NMAX yang 14,88 dk dan 14,4 Nm. Namun, skutik ini lebih ringan, bobotnya hanya 118 kg dibanding NMAX yang 127 kg. Perbedaan utama di mesin adalah pada crankcase dan crankshaft yang ditanamkan fitur Smart Motor Generator. Tidak ada lagi motor starter seperti pada NMAX karena Aerox ini pakai teknologi Smart Motor Generator itu. Starternya jadi satu dengan generator listrik. Dengan perintah ECU, magnet dan spool bisa berubah menjadi starter saat menghidupkan mesin. Kemudian, jadi pengisi daya ketika motor berjalan. Karena itulah, pada S version ini juga punya fitur stop and start system. Ada tiga kondisi, motor bisa berhenti seketika, kalau berhenti setelah berjalan agak kencang. Namun, kalau motor sedang berjalan pelan, sistem akan aktif setelah motor berhenti 5 detik. Aktifnya, fitur stop and start system ini bisa kelihatan melalui indikator pada speedometer. Speedometer juga sangat besar, semua sudah full digital dengan dimensi 5,8 inci. Selain kecepatan dan putaran mesin, juga ada jam, indikator bahan bakar, dan MID yang berisi real time dan average fuel consumption, voltase kelistrikan, odometer, dan hanya satu trip meter. Nggak ketinggalan ada lampu indikator Smart Key System, ABS, check engine, temperatur, stop start system, dan VVA yang aktif pada 6000 RPM. Speedometer memang bikin motor tampak canggih, tapi paling canggih adalah Smart Key System. Nggak perlu lagi anak kunci untuk menghidupkan motor, tapi Anda tetap harus memutar switch. Jadi agak beda dengan keyless pada big bike, di mana Anda bisa langsung menekan tombol starter, misalnya pada Ducati X-Diavel. Nah, pada Aerox ini, memang Anda cukup mengantongi remote. Lalu Anda harus memutar sambil menekan switch untuk melepas kunci stang dari posisi lock ke off. Kemudian tekan pada posisi off ini untuk melepas pengunci elektrik supaya Anda bisa memutar switch ke posisi open. Pada posisi open ini, Anda bisa membuka bagasi dan tangki bahan bakar. Nah, bagasinya 25 liter, cukup besar, untuk bisa menampung sebuah helm full face, dan tangkinya 4,6 liter, ada persis di depan jok, seperti pada NMAX. Nah, ini adalah hal pertama di Indonesia karena lagi-lagi kayaknya Yamaha jadi pionir nih untuk kelas skutik. Nggak perlu lagi bawa anak kunci, karena mau naik motor ini tinggal bawa remote ini aja dikantongin. Smart Key System ini punya beberapa fungsi, misalnya answer back system, jadi bisa buat nyari motor, ada bunyi sama lampu senek nyala, terus dengan mengantongi remote ini, dia akan membaca dalam jarak 80 cm dari anak kunci, Anda bisa menghidupkan motor. Jadi kalau saya berdiri agak jauh nih, nah, motor akan manggil saya lagi, bos, kemana bos? Nah, mati lagi kan? Gimana, canggih kan? Tenang, masih ada lagi fiturnya. Misalnya, Anda mau ninggalin motor ini, nggak usah dikunci pun, bisa aman, karena semua sistem di electrical di motor ini bisa mati kalau Anda mematikan Smart Key System ini. Caranya gampang, cukup menekan tombol ini agak lama sehingga nyala. Begitu LED-nya nyala,
otomatis semua sistem ini akan mati. Jadi ini nggak akan bisa diputer-puter lagi. Jadi meskipun Anda meninggalkan motor ini nggak dikunci stang, jadi tetap aman. Setelah itu dia untuk menghidupkan lagi, tekan yang agak lama lagi sampai LED-nya nyala. Nah, ini udah aktif lagi. Sama satu lagi, kalau suatu saat, ya mudah-mudahan nggak ya, amit-amit, jangan sampai sial, Anda kehilangan kunci ini kalau lagi berkendara, misalnya kantongnya bolong gitu ya, jatuh gitu ya. Terus sampai di rumah, matiin mesin, otomatis motor ini akan meminta kunci lagi. Anda punya waktu 30 detik untuk menghadirkan kuncinya lagi, entah ini ada remote seret atau apa, sehingga motor bisa mendeteksi lagi. Tapi kalau nggak bisa, motor akan mengunci sistemnya, dan Anda harus memasukkan suatu nomor, namanya nomor ID. Ini contohnya. Jadi kalau Anda beli motor ini, Anda akan mendapatkan nomor ID seperti ini. Tolong dihapalin, disimpan. Nomornya juga ada di dalam chip, di dalam remote ini. Jadi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Anda mau lihat nomornya seperti ini. Beli dulu motornya, ntar Anda bisa punya nomor seperti ini. Atau mungkin Anda beli nanti kakaknya dia, Yamaha X-Max, sistemnya mirip sama ini. Nanti akan diajarin sama mekanik untuk memasukkan nomor ID ini ke dalam motor ini, sehingga motor ini bisa aktif lagi. Sistem juga bisa terkunci kalau aki habis. Nah, untuk mengganti aki, bisa dengan membuka jok secara manual pakai anak kunci yang diberikan secara terpisah dari remote. Buka melalui lubang kunci di bawah jok, dan Anda bisa menemukan aki persis di depan bagasi. Oh ya, satu lagi fitur yang cukup kekinian adalah soket output DC 12 volt, bisa buat kecas gadget, tapi ya Anda harus menyediakan charger mobil dulu, karena ini bukan soket USB. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis, karena kami kehilangan file audio untuk sesi impresi pertama mengenai riding position Aerox 155 VVA ini. Namun sekilas, Aerox ini tampak cukup jangkung, karena memang tinggi joknya 790 mm, jauh lebih jangkung dari NMAX yang hanya 765 mm. Saya dengan postur 185 cm, cukup nyaman duduk di joknya yang lebar dan empuk. Saya bisa menapak tanah dengan baik, namun kalau Anda punya postur di bawah 170 cm, sepertinya butuh membiasakan posisi duduk agar bisa menapak dengan baik. Selebihnya, posisi riding cukup nyaman karena joknya berkontur, Anda bisa menyangga pinggang dengan baik joknya, ergonomi stang juga baik, tombol-tombol terjangkau dengan mudah. Demikian video impresi pertama kami mengenai Yamaha Aerox 155 yang juga masuk dalam jajaran skuter Maxi Yamaha. Semoga video ini bisa menghibur Anda sekaligus menambah pengetahuan mengenai skutik baru dari pabrikan Garputala ini. Silakan subscribe channel kami untuk update terbaru mengenai sepeda motor di Indonesia. Klik like jika Anda menyukai video ini dan tinggalkan juga komentar Anda di bawah. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.